ajak ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, oh oh, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama katakan, oh, ku dambah hadirmu. Oh, 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 inilah rinduku. Hidupku hanya nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kenapa hatiku kagum
wajahmu, rasakan kasihmu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajahmu, rasa.
Thank you.
Soul. Now I'm yours and you are mine.
everything to me, Lord. I can lose everything, but not you, but not you, Jesus. You are everything, Lord. You are everything to me, Jesus. You means everything to me, oh Jesus, 'cause you've died for me on the cross. I know you love me so. I know you love me so. Sendiri, engkau merasa capek, engkau merasa kesepian hari ini. Mari taruh semuanya di bawah kaki Tuhan, karena Dia mengasihimu lebih dari yang engkau rasa, lebih dari yang engkau rasa, lebih dari yang engkau tahu. That's why.
Sungguh ku rindu menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ku rindu memberi sembah kami kepada-Mu. Manis kau dengar Tuhan.
Jesus, we love you. Jesus, we honor you. Tuhan Yesus, kerinduan
Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengalami kasih-Mu, kasih yang tak berkesudahan itu. Hari ini kami terbuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami percaya sepatah kata yang dari firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Biar Engkau terus bergerak bebas Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, di situ kami mengalami kasih yang dari Engkau. Terima kasih Yesus. Sungguh hati kami terbuka untuk Kau berbicara atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk di dalam worship night yang kedua dengan tema Transforming Life, kehidupan yang diubahkan Tuhan. Mari kita buka saja langsung di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat dari ayat yang kedua, ayat yang ketiga, nanti sampai ayat yang ke 30. Saya bacakan buat Anda semua. Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Perhatikan kata-kata ini, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12, katakan 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem.
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saudara, apa yang kita baca barusan ini adalah kisah yang sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena kita tahu tadi ceritanya, Yesus menjumpai perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang agak sedikit berbeda di waktu itu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena dia menimba air itu di siang hari. Alkitab jelas mengatakan jam 12 siang tepat. Artinya tidak ada seorang pun yang menimba air di siang hari. Pastinya panas karena ini di dekat kota. Jadi dan saya percaya ini di luar kota dan pasti mataharinya terik sekali. Dan jarang sekali orang menimba air itu di siang hari. Bahkan gak mungkin ada. Ya, tapi wanita ini melakukan di siang hari. Dia tidak melakukan di waktu yang umum. Bisa jadi kalau mungkin orang menimba air waktu umumnya ya di pagi hari atau di matahari menjelang terbenam. Karena cahaya matahari tidak terlalu kuat di waktu-waktu itu. Tapi yang menarik adalah dari perbincangan dengan Tuhan Yesus, diketahui bahwa orang ini adalah orang yang berdosa. Yang tinggal dalam hidup, maaf saya katakan perzinahan. Tapi yang luar biasanya ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, bahkan kalau saya boleh katakan, penginjil wanita pertama yang ada di Perjanjian Baru adalah wanita ini. Namanya gak disebut, tapi dia adalah orang yang diubahkan oleh Tuhan. Apa yang membuat dia diubahkan oleh Tuhan? Coba kita lihat. Anda lihat dulu, perhatikan di dalam Yohanes 4 tadi dikatakan, di ayat ke-7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini yang menarik. Apakah, pertanyaannya apakah wanita ini kebetulan ketemu dengan Tuhan Yesus? Saya percaya enggak kebetulan. Ya, karena Yesus itu di dalam melakukan pekerjaannya hanya 3,5 tahun. Dia punya waktu terbatas sekali. Jadi apa yang dia kerjakan harus betul-betul menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya katakan bahwa ini enggak kebetulan Yesus menjumpai wanita ini. Kenapa enggak kebetulan? Karena saya percaya Yesus itu selalu ketika dia punya rencana sesuatu, kalau dia mau melakukan sesuatu, saya percaya dia pasti tahu tentang wanita ini. Dia tahu, dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dan dia pasti tahu ada seorang wanita yang akan ditemui oleh dia. Jam 12 tepat. Makanya dia sengaja untuk tinggal di dekat sumur itu. Ketika dia murid-muridnya disuruh pergi, dia ada di situ untuk beristirahat. Tapi saya percaya di balik istirahatnya, dia mau berjumpa dengan wanita ini. Kenapa dia mau menjumpai wanita ini? Jangan pernah lupa bahwa Yesus adalah Bapa yang penuh kasih. Dia mencari yang terhilang. Dia mencari satu jiwa yang terhilang. Mana ada Tuhan untuk yang terhilang, untuk orang berdosa, bahkan dia rela memberikan nyawanya. Dia rela untuk mencari satu orang yang terhilang ini. Orang yang sembunyi-sembunyi untuk mencari air ini. Ini yang menarik. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi
minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ya, dan terjadilah perbincangan dengan perempuan ini. Dan yang menarik adalah, perempuan ini membuka hatinya. Ya. Mungkin Anda bertanya, apa yang membuat wanita ini dipulihkan oleh Tuhan? Apa yang dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupannya? Yang dipulihkan Tuhan dalam kehidupan wanita ini, yang pertama-tama adalah gambar dirinya. Kenapa saya katakan gambar dirinya? Karena wanita ini ketika Yesus berkata, panggil suamimu, dia berkata, aku tidak punya suami. Jelas perkataannya dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang menghindari kebanyakan orang di waktu itu. Karena dia tahu bahwa hidupnya itu berzina. Dan pasti akan ada banyak orang sinis dalam kehidupannya. Akan ada banyak orang yang mungkin mengata-ngatai dia, yang menjudge dia, menghakimi dia, bahwa dia adalah orang yang berdosa. Makanya dia menghindar. Saya percaya di waktu itu pasti banyak orang yang tahu tentang status kehidupan orang ini. Bahkan dia berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, tepat sekali kata-katamu. Kamu sudah punya 5 suami. Dia pernah gagal dengan 5 suami sebelumnya. Dalam ikatan yang resmi, dia pernah gagal dengan kehidupan pernikahannya. Dan di hari itu, dia bersama dengan seseorang tapi tanpa hubungan yang resmi. Artinya dia tinggal dalam perzinahan. Makanya dia gak heran dia mencari air di siang hari. Karena dia gak mau ketemu dengan banyak orang, saudara. Tapi yang luar biasa yang Tuhan ubah di hidup orang ini adalah gambar dirinya yang rusak. Karena dia merasa dirinya gagal. Dia merasa hidupnya gak berarti. Dia merasa bahwa hidupnya itu sudah terlalu jauh. Hidupnya terlalu buruk untuk dia bisa mungkin ceritakan kepada orang lain. Tapi yang menarik ketika Yesus datang dan menjumpai dia, terjadilah perubahan gambar diri dari kehidupan orang ini. Kenapa saya katakan berubah gambar dirinya? Karena Anda lihat ketika terjadi perbincangan itu, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, dari orang yang sembunyi-sembunyi, tiba-tiba dia menjadi orang yang berani bertemu dengan banyak orang. Apa yang membuat dia berani menjumpai banyak orang? Karena dia mengalami kasih yang dari Tuhan. Kasih yang memulihkan gambar diri seseorang. Ya, saya gak tahu apa yang kita alami. Tapi bukankah kita punya masa lalu. Masa lalu setiap orang pasti ada banyak cerita-cerita buruk di dalamnya juga. Termasuk saya, termasuk mungkin orang yang melihat tayangan dalam worship net ini. Ada banyak gambar diri yang mungkin di masa lalu. Yang membuat kita gak yakin dalam kehidupan kita. Perempuan ini diubahkan oleh Tuhan. Ini adalah orang yang berdosa, saudara. Tapi yang menarik adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kasih yang tak terbatas itu, kasih itu mengubahkan kehidupannya. Dari orang yang sembunyi-sembunyi tadi yang saya katakan, menjadi orang yang akhirnya dia menjadi orang yang bersaksi bagi nama Tuhan. Dia bertemu dengan orang-orang di kotanya hanya untuk menceritakan satu kasih. Kasih Yesus yang dia alami ketika dia berjumpa dengan Yesus yang dia jumpai tadi. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat wanita ini diubahkan? Yang pertama adalah dia mengaku dosanya dan terbuka untuk setiap koreksi yang ada. Pertanyaan saya begini, apakah Yesus gak tahu kalau dia hidup dalam perzinahan? Oh, Yesus sangat tahu. Bahkan wanita itu gak bilang tentang kehidupan pernikahan yang gagal. 5 kali dia mencoba pernikahan dan dia gagal. Yesus tahu itu. Dia tahu kedalaman hati seseorang. Dan ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, panggil suamimu. Sebetulnya Yesus sedang coba tes. Apakah dia mau terbuka untuk kehidupannya. Bukankah tadi kita katakan bahwa wanita ini sembunyi-sembunyi. Dia gak mau dia diketahui oleh banyak orang di waktu itu. Makanya ketika Yesus tanya, panggil suamimu, Yesus sedang coba apakah ada hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan di waktu itu. Dan puji Tuhan, dia menjawab, aku tidak punya suami, Tuhan. Sebetulnya ketika dia berkata, aku tidak punya suami, dia siap untuk dihukum mati. Kenapa? Karena dia menjalani kehidupannya sekarang dengan status yang tidak jelas.
tidak ada ikatan dalam pernikahan, artinya dia tinggal dalam perzinahan. Hukum di waktu itu kalau ada orang berzina pasti dihukum mati. Dia merisikokan dirinya ketika dia mengaku dosanya. Tapi yang luar biasa dari wanita ini apa? Dia membuka hatinya. Dia mengaku akan dosanya. Dan dia berkata bahwa aku tidak punya suami. Dengan kata lain bahwa aku adalah orang berdosa. Aku adalah orang yang hidup di dalam dosa hari ini. Dan aku sembunyikan dosaku. Tapi hari ini di hadapan engkau, aku mau mengaku dosaku. Iya, aku adalah orang yang tidak benar. Iya, aku adalah orang yang terhilang. Aku mau diubahkan. Makanya kita lihat dari kehidupan orang yang berdosa, dari gambar diri yang rusak, menjadi gambar diri yang dipulihkan. Ketika ada hati yang terbuka untuk berkata, Tuhan, aku mengakui dosaku. Berapa banyak kita, mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tapi berapa banyak yang orang yang membuka hatinya. Ketika Tuhan datang di dalam dirinya. Orang selalu membanggakan cerita tentang bagaimana pelayanannya. Bagaimana kehidupannya. Bagaimana kehebatan yang dia lakukan. Tapi gak banyak orang yang berkata, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Aku rindu dipulihkan. Gak banyak orang mau mengaku dosanya. Tapi yang menarik dari peristiwa ini, perempuan ini membuka hatinya untuk karya Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Apalagi yang membuat wanita ini diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua adalah, dia rela untuk dibimbing oleh Tuhan. Percakapannya kita baca barusan ini mungkin gak lebih dari 5 menit. Atau mungkin bisa berjalan 20 menit. Tapi yang menarik adalah wanita ini sekalipun dia adalah orang yang tinggal di Samaria, mengenal Allahnya mungkin banyak sekali, mungkin banyak hal yang dia mungkin kurang paham dengan mengenal Tuhan yang benar. Tapi yang menarik adalah hatinya mau dibimbing oleh Tuhan. Dia terbuka untuk Tuhan berbicara dalam kehidupannya. Dia terbuka untuk Allah mengkoreksi hidupnya. Ini yang menarik. Dia mendengar. Lihat apa yang terjadi di wanita ini. Wanita ini mengalami pengenalan akan Allah lebih lagi. Kenapa saya katakan dia mengenal Allah lebih lagi? Sekalipun ketika dia berbincang dengan Yesus di waktu itu, perbincangan yang singkat. Tapi perbincangan yang singkat itu mengubah hidupnya. Mengubah pengenalan akan Allah dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan mengubah pengenalan akan Allah dalam kehidupannya? Karena yang pertama, ketika dia pertama kali melihat Yesus, dia berkata, masakan engkau seorang Yahudi. Dia menyebut Yesus adalah seorang Yahudi. Karena dia kenal, ini orang Yahudi. Tapi ketika perbincangan itu lebih lanjut, berubah. Ketika Yesus berkata, panggil suamimu. Dan dia berkata, aku tidak punya suami. Langsung dia berkata, engkau adalah nabi. Lihat, statusnya berubah. Dari seorang Yahudi, dia menyebut Yesus adalah seorang nabi. Bahkan, sebelum seorang nabi, dia menyebut Yesus adalah dengan kata, Coba dilihat di ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, dalam bahasa Indonesia Tuhan, tapi dalam terjemahan yang lain, itu keluar dari kata Tuan, Master. Ya, ketika dia berkata bahwa dari seorang Yahudi, ketika perbincangan itu, yang kedua adalah, dia melihat Yesus adalah Tuhan, seorang yang statusnya lebih tinggi dari dia. Dan ketika Yesus mengkoreksi hidupnya, menyebut tentang dosanya, baru dia berkata, engkau adalah nabi. Dan terjadilah perbincangan berikutnya, statusnya naik lagi. Ketika Yesus berkata, akulah dia, Mesias itu. Dia enggak lakukan yang lain. Dia langsung taruh tempayannya. Dan dia mulai pergi ke kota untuk menyampaikan bahwa ada Mesias. Ini luar biasa sekali. Perbincangan singkat, tapi membuat kehidupannya diubahkan. Dia lihat Yesus bukan lagi seorang Yahudi. Dia lihat Yesus bukan lagi seorang tuan. Seorang yang statusnya lebih tinggi dari dia. Dia melihat Yesus bukan lagi seorang nabi. Tapi dia melihat ini adalah Mesias. Sang Juru Selamat. Dan ini yang membuat dia diubahkan. Ketika dia melihat Sang Juru Selamat, Yesus datang tidak dengan penghakiman. Padahal Yesus adalah Tuhan. Dia adalah orang yang tidak berdosa. Tidak ada satu dosa pun sama sekali. Dan kalaupun dia menghakimi, dia berhak menghakimi kita. Karena dia adalah Tuhan. Tapi perempuan Samaria ini, mungkin kalau saya boleh katakan, dia terkagum akan Tuhan. Karena dia lihat Yesus yang adalah Tuhan. Dan Yesus tahu tentang dosanya. Menyebut dosanya dengan gamblang. Yang dia lihat adalah Yesus datang. Bukan dengan hajaran.
tapi dengan kasih, dengan hati yang terbuka untuk mau membimbing dia di dalam kebenaran yang ada. Wow. Luar biasa ya Tuhan kita. Dan luar biasa juga wanita ini. Perjumpaan singkat tapi mengubahkan kehidupan. Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan kekristenan yang mungkin bicara tentang durasi yang panjang. Tentang kekristenan yang mungkin kita sudah berpuluh-puluh tahun mengenal Yesus. Pertanyaan simpel, adakah hati yang mau terbuka untuk Allah mengkoreksi hidup kita? Adakah hati yang mau berkata bahwa Tuhan, aku buka hatiku, bimbing aku Tuhan, arahkan hidupku Tuhan. Maka saya percaya di mana ada hati yang terbuka dan ada kasih yang tak terbatas yang menjamahnya, maka di situ akan ada kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kalau perempuan ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya kehidupan kita, seburuk apapun hidup kita juga, Tuhan sanggup memulihkan kita, saudara. Ya, saya jadi teringat suatu kali, saya lagi potong rambut di sebuah tempat, dan hari itu saya potong rambut dengan teman saya. Tiba-tiba ketika saya lagi dicuci rambutnya, teman saya yang potong duluan, tiba-tiba dia habis dipotong rambutnya dan dia dicuci lagi rambutnya. Tiba-tiba dia kasih bisikan ke saya. Dia bilang, hati-hati Sam. Saya tanya kenapa? Tukang potongnya agak aneh. Oh ya? Iya. Masa dia bilang gini? Ketika dia potong rambut itu dia berkata bahwa, saya ini, maaf saya katakan, adalah orang yang suka laki-laki. Padahal yang potong rambut itu adalah orang laki-laki juga. Dia sebutkan saya adalah gay di waktu itu. Makanya Sam, kamu harus hati-hati. Ya, dan waktu saya dengar cerita itu, ya saya cuma satu saja, saya cuma diam. Dan saya, dalam hati saya, habis ini giliran saya ini yang dipotong ini. Dan benar saudara, waktu saya dipotong rambut oleh pria ini, tiba-tiba dia juga ngomong sesuatu yang sama. Yang saya tadi dapat bisikan dari teman saya, yang dia berkata harus hati-hati Sam. Dan hari itu betul, ketika saya lagi dipotong, tiba-tiba dia ngomong yang sama. Saya ini gay, saya suka dengan sesama jenis. Ketika saudara ini bicara itu, langsung spontan keluar dari kata-kata saya. Mas, tabib itu bukan cari orang yang sakit, cari orang yang sehat, tapi cari orang yang sakit. Ketika dia berkata, saya gay, saya langsung bilang, tabib itu bukan cari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Dan mas ini dicari sama Tuhan. Tuhan mengasihi mas. Simple kata-kata itu. Sederhana sekali. Gak ada pujian, gak ada lagu. Dan hari itu saya dipotong sampai selesai. Dan sebelum saya selesai itu saya berkata, nanti datang ya di hari Minggu ya. Saya tunggu. Saya sebutkan tempat alamat di mana kita ibadah di waktu itu. Datang ya, jam segini saya tunggu kehadirannya. Sudah, gak ketemu lagi. Ya. Setelah itu, sebulan kemudian, biasalah ya, kalau pria kan potong rambutnya sebulan sekali. Dan sebulan lagi saya datang ke tempat itu, pas dipotong oleh orang yang sama. Pertanyaan saya gantian, dia gak ngomong apa-apa, saya yang tanya. Loh, mas, kenapa gak hadir bulan lalu? Kan saya cari masnya, kok gak ada? Tahu dia bilang apa? Saya datang pak, bulan lalu itu. Dia panggil saya Koko waktu itu ya. Saya datang ku. Saya bilang, kok saya gak lihat ya? Karena orang yang potong rambut saya ini rambutnya Mejiku Hibiniu. Ya. Merah jingga, hijau kuning, pokoknya rambutnya pelangi gitu ya. Banyak sekali warna-warna di rambutnya. Saya bilang, kalau mas datang pasti saya pasti tahu. Waktu itu jemaat hanya 200 sekian. Pasti saya kelihatan sama Anda ini. Dia bilang, ku, saya datang di hari itu. Itu saya semir rambut saya jadi hitam. Karena saya datang untuk ke gereja, saya mau penampilan saya tidak dilihat oleh banyak orang. Makanya disemir hitam. Lah saya enggak lihat itu, saudara. Tapi ternyata dia datang. Dan Anda tahu sejak hari itu, orang ini diubahkan Tuhan. Dia adalah orang yang, dia punya komunitas di dalamnya. Hari itu banyak sekali komunitas. Dia menangkan komunitas satu persatu. Mau tahu kenapa? Karena setiap hari Selasa saya ingat,
saya datang untuk jemput orang ini, untuk saya ajak untuk ikut dalam, gak cukup dengan ibadah di hari Minggu, saya jemput untuk dia menemukan komunitas yang benar. Saya masih ingat saya jemput dia, dia masih potong rambut orang, saya bilang gak apa-apa, potong aja dulu, tak tunggu di luar. Jadi saya nunggu di depan salon itu ada warung, saya tunggu di warung itu. Kadang-kadang karena terlalu lama menunggunya, saya sampai makan mie instan di situ untuk tunggu dia. Sampai akhirnya dia selesai, dia akhirnya ikut saya jemput dia, saya ajak di dalam connect group di waktu itu. Dan setelah selesai, saya kembalikan. Sampai suatu hari, saya masih ingat, tiba-tiba ini orang manifestasi. Saya ingat sekali ketika dia manifestasi, saya berkata, iblis dalam nama Yesus, lepaskan. Dan dia mau tumpah, saya berkata, jangan tumpah di sini, tumpah di wastafel. Itu kok heran ya, ada orang mau tumpah masih bisa tertahan di hari itu, tumpah di wastafel. Dia tumpah. Dan saya tahu hari itu terjadi perubahan dalam kehidupannya. Apa perubahannya? Dia putuskan untuk dia hidup benar di waktu itu. Dia keluar dari komunitasnya, bahkan dia memenangkan komunitasnya untuk dia injili, dia murid, apa dia gembalakan. Sebisanya dia kumpulkan ada sekian mungkin belasan orang, saya masih ingat. Dan itu diubahkan kehidupan orang ini. Sampai suatu kali saya lihat dia dipukul, matanya hitam gitu ya. Saya tanya, kenapa kamu matamu hitam? Dia bilang, saya dipukul oleh pasangannya di waktu itu. Dan dia dipukul karena dia mau hidup benar di mata Tuhan. Dia mau hidup tidak lagi menjadi orang yang berdosa di waktu itu. Dan orang yang selalu bersamanya enggak terima. Dan dia dihajar. Tapi dia berkata, tapi saya tetap akan mengikuti Yesus. Karena dialah kebenaran satu-satunya. Kalau orang yang saya ceritakan ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Saya merasa, dan saya enggak cuma merasa, tapi saya percaya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, seburuk apapun kehidupan Anda, yang mungkin Anda berkata, aku enggak punya masa depan. Hidupku terlalu hancur. Aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang jauh dari Tuhan. Saat Anda berkata, ya Tuhan, kalau perempuan itu bisa diubahkan oleh Engkau, kalau perempuan itu bisa dipakai Tuhan, kalau orang yang barusan diceritakan oleh pendeta ini juga diubahkan oleh Tuhan, maka aku juga percaya, hidupku juga akan bisa diubahkan oleh Engkau Tuhan. Maka detik ini juga, kasih Bapa Surgawi akan menjamahmu saudara. Lihat, Yesus itu adalah Allah yang tidak pernah berdosa. Tapi ketika lihat orang berdosa, dia tidak jijik, dia tidak menghakimi. Justru yang dilakukan adalah dia ingin membenarkan orang itu. Dia mencari dan menemukan orang yang terhilang. Hanya untuk satu, supaya hidup orang itu dipulihkannya, diberkatinya, dan dipakai olehnya. Siapapun Anda, terimalah kasih yang dari Tuhan. Kasih yang rindu untuk mengubahkan kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mungkin Anda hari ini Anda merasa sendirian. Anda merasa tidak ada seorang pun yang tahu. Gak ada orang yang bisa melihat hati Anda. Keluargamu pun mungkin gak tahu apa yang kau alami. Dan kau merasa engkau sendirian. Tidak ada satu orang pun yang peduli dengan hidupmu. Sama seperti perempuan Samaria ini. Dia merasa sendirian di hidupnya. Dia merasa hidupnya terlalu kotor. Dia merasa tidak ada satu pun yang mengasihinya. Makanya dia punya gambar diri yang perlu dipulihkan oleh Tuhan di waktu itu. Tapi terpujilah Tuhan. Yesus sengaja mencari yang terhilang untuk menemukannya, untuk memulihkannya, supaya kehidupannya diubahkan dari orang yang berdosa menjadi orang yang dipakai Tuhan. Dan mungkin Anda berkata, itu seperti aku. Aku adalah orang yang berdosa. Aku adalah orang yang terhilang. Aku adalah orang yang jauh dari Tuhan. Dimanapun kau berada, lihat, Yesus mengasihimu. Yesus yang akan mencarimu. Dia akan datang ke tempatmu dimanapun kau berada. Mungkin Anda ada di kamar Anda. Mungkin Anda mungkin dalam persimpangan dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda adalah orang yang mungkin lagi dalam masalah, terbeban berat. Anda di dalam mobil Anda. Yesus akan menjumpaimu dimanapun kau berada. Karena begitu besar kasihnya akan manusia. Sehingga ia rela menyerahkan nyawanya sendiri untuk memulihkan setiap kehidupan orang-orang yang tidak punya masa depan. Kehidupan orang-orang yang berdosa. Tuhan rindu untuk mengubahkan hidup kita, saudara. Mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Korabasya karala bayarala. Kuribikan arala bayarala. Kibiribikan arala bayarala bayarala bayarala. Kuribikan arala basan darala rala bayarala. Jesus, kami percaya Tuhan, Kau lah penyelamat, Kau lah Mesias yang kami nantikan. Kami percaya Tuhan, Jesus Lord. Barara bayara bayara basan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh, Tuhan. Thank you Jesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Dapat memanggilmu.
kemukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku pulang ke hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saya melihat banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Kau merasa hancur hatimu. Kau merasa kotor dirimu. Tapi hari ini Yesus datang bukan sebagai hakim. Dia datang sebagai Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Dia rindu mencari yang terhilang kembali pulang. Kalau Anda merasa kotor hari ini, kalau Anda merasa dirimu gak layak, Yesus berkata, aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Aku rindu untuk mengubah, memulihkan hidupmu. Seburuk apapun kondisimu, aku sanggup mengubahmu. Dari orang yang terhilang, dari orang yang berdosa, jadi orang yang dipakai untuk menjadi alat kasih-Nya. Terima kasih yang dari Tuhan. Terima kasih yang dari Yesus. He love you. He love you very much. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang Bapa, Bapa yang
Jesus. Menterakan firman-Mu atas kami, Tuhan. Kami tahu hidup kami yang lama sudah berlalu. Hari ini ada kehidupan yang baru yang telah Allah sediakan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bukan karena kami, tapi Engkau yang mencari kami. Engkau yang menemukan kami. Dan hari ini kami menerima kasih-Mu. Thank you, Jesus. Hidup kami sudah diubahkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Dan kami rindu, kami siap untuk dipakai oleh Engkau lebih lagi. Terima kasih, Tuhan. Mari kita jemaat terkasih angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Allah yang telah memanggil-Mu. Allah yang rindu akan mengurapi-Mu dimanapun kau berada. Allah akan memakai hidup-Mu dimanapun kau ditempatkan. Percayalah, Bapa yang penuh dengan kasih itu tidak membiarkan kau sendirian. Dia akan menuntun, Dia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Ke setiap rencananya, rancangannya sempurna bagi kita semua. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Kasih yang dari Allah Bapa, kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menolong, memimpin kita. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya. Apapun yang kita pegang, dibuatnya berhasil. Terima berkat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh firman, pujian dan penyembahan. Seperti firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satu orang pun dengan masa lalu bagaimanapun yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria. Dan saya percaya bahwa kita semua telah mengalami perubahan yang besar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita sepanjang tadi kita menikmati hadirat Tuhan. Dan mari sama-sama jangan lupa untuk membagikan link ini dengan menekan tombol share kepada sanak saudara, keluarga, teman, kerabat, ataupun kepada orang-orang di mana Anda terbeban agar mereka hidupnya juga bisa diubahkan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan permohonan doa, Anda bisa mengetiknya di kolom komentar dan tim kami akan segera memfollow up-nya. Sampai jumpa di Worship Night ketiga Gereja Mawar Sharon Regional Jawa Timur Bali, Kepulauan Nusa dan Australia. Tuhan Yesus memberkati.